Followers, berjumpa lagi Elgin Fridianto di sini kembali hadir menemani Anda di program Kompas Sport Pagi. Tentunya selain tiga informasi utama tadi, Kompas Sport Pagi juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Langsung saja kita mulai Kompas Sport Pagi, jadi Kompas TV, independen, terpercaya. Followers, kita buka Kompas Sport Pagi edisi kali ini dari Piala Dunia 2022 Qatar. Timnas Inggris tampil perkasa di laga pembuka grup B setelah menang telak 6-2 atas Iran. Bermain di Khalifa International Stadium Senin malam, Inggris langsung menekan pertahanan Iran. Tapi gol yang dinanti pasukan Tiga Singa baru tercipta di menit ke-35 berkat tandukan Jude Bellingham. Pasukan Gareth Southgate menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 berkat gol Bakayo Saka di menit ke-43. 2 menit berselang, Raheem Sterling berhasil memastikan keunggulan 3-0 Inggris di babak pertama. Bakayo Saka terus membawa Inggris menjauh lewat brace-nya di menit ke-62. Namun 3 menit kemudian Iran berhasil menipiskan ketertinggalan menjadi 1-4. Inggris kembali menjauh berkat gol Marcus Rashford di menit ke-71 dan Jack Grealish di menit ke-90. Dan gol penalti Mehdi Taremi di waktu tambahan babak kedua memastikan laga berakhir 6-2 untuk keunggulan Inggris. Hasil ini juga membawa pasukan Tiga Singa puncaki grup B dengan poin 3, sedangkan Iran menjadi penghuni dasar klasemen.